Ya akhirnya saya harus ke bengkel di Kawasaki di Purwokerto, teman-teman. Ini kita mampir setelah tadi picet ya. Kita mampir di bengkel Purwokerto. Dan alhamdulillah kerusakannya juga tidak begitu parah. Ini baret. Kita sepet mari ya, Mas. Iki sakit kok. Iya. Sakit dulu. Lagi sih anu kadrong besi. Iya. Paling tiap ya, sing apa? Ini dipanasi, Pak. Alternatif tukang las kene anu ora? Tukang las ngajeng man nggih enten. Oh, kono ya. Iya. Terus tukang las listrik nggih, Mas? Karbit. Pundalan. Ngajeng niku bisa manas iki ora? Nang ngriki proses kudune kepri modele? Paling beto tukang pres niku, pres body. Oh, pres body. Oh iya. Senterakan malih. Iya, iya, iya. Tapi secara senter motor ora masalah. Nek ora Jawa ini kan mboten apa-apa niku. Iya. Niku setang tok niku. Mas tang tok. Ambles banget mriku. Iya, kena kok. Sing kanan apa ya? Nggih. Selene iki dengkek ngagem pipa nggih. Salah. Oh. Ini ngagem karet sih. Oh iya iya. Iya. Mulur but. Berarti copot kabeh baru dipres. Panasi mriki niki. Iya iya iya. Sing plengkok tekine sini. Iya 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 iya. Kuwi ngar anyare pira? 800-an. 400. Nggih, 450 pun ya sekitar. Waduh, larang ya. Barang inde, mboten rehat. Ya inilah resiko teman-teman untuk touring. Ya bagaimana lagi, ini sudah sebuah resiko. Ya namanya apes itu tidak ada dalam kalender teman-teman. Jadi ya kita nikmati saja. Semua akan selesai dengan baik. Ini juga apa namanya babak. Jadi ini di Kawasaki di Purwokerto. Jadi untuk detik-detiknya ya tadi ya, ini mic-nya hilang teman-teman, sehingga ya kita menggunakan manual langsung. Ya. Ini stepnya agak bengkok teman-teman, jadi nanti ini dipanasi bengkel dulu. Akhirnya touring untuk hari ini adalah memperbaiki KLX dan pijet. Tim pertama, Pak. Iya, nambah service wis wingi. Cilacap, enggak tuku nang Cilacap. Nah, kon jalan ini paling Purwokerto, malah nang dunia Tanjung wis nang pinggir serobot bayi nang bis terekam nang HP, dila HP tak pasang. Aku ya lo, Jan iya lagi apa sih, untung bayi orang kepletas bis ya. Lah aku ngantem pit kan urut-urutan, nyong ngarepku sebelah kiri pit nyolang beli ini bis kan kena kuradak bayi. Ya? Direkam itu ya? Ya, akhirnya ya rembukan lah. Ya namanya apa kan orang asing ngerti ya. Aku pikir ya sadar aku mau dalan ini. Ya saya pikir ke pria pak ya. Akhirnya karena ya ya singpit ya babak ya, nyong ya gendang aja gini ya, sikilku ya lara ya. Akhirnya karena saya telung ngatu satu seketan. Ya wis semen lah. Karena ya melas mulai dua di semen ya ngel gitu. Ya wis. Tapi tanggung jawab bisa ya? Ya bisa mandek.
Dan ini mau sending tok ya mas ya? Iya, ini pak. Tapi tetep ini sampai depanasi men. Ini buatin katut. Oh iya iya iya. Di belakang ini kok khawatirin memangnya itu ini. Oh gitu ya, iya. Betul, betul. Semakin iya iya. Terus makin ditahan lagi. Di panasi ini kan di pekok kanan. Berarti bengkel sih ngerti motor, pengen langsung biasa aja orang ngerti. Sokaraja pak. Petir. Sokaraja sebelah di? Sebelah lapangan desa Petir. Desa Petir. Iya sebelah SD. Pinggir jalan besar. Sampun mas. Oke. Sebelah desa Petir, belakang SD ada bengkel pres. Bengkel pres. Ya. Awan buka gigi. Buka. Berarti pinggir jalan besar. Iya. Arah kebalik. Oh iya iya oke siap. Oke teman-teman sepertinya juga sudah jadi. Kita akan lanjutkan perjalanan. Oke teman-teman, setelah dari bengkel kita menuju ke bengkel pres. Demikian teman-teman, setelah dari bengkel Kawasaki di kota Purwokerto kami menuju tempat berikutnya, yaitu untuk memperbaiki tang, step, dan juga ada kemungkinan yang lain, sehingga kami berusaha untuk menuju bengkel yang menjadi rekomendasi dari bengkel Kawasaki, yang tempatnya di Sokaraja. Ini wilayah kota Purwokerto, sekitar jam 11 siang, kondisi padat karena hari akhir pekan. Karena untuk jalan di kota Purwokerto itu saya juga masih mengandalkan mapping, belum tahu persis karena memang bukan wilayah saya dari sini, walaupun kabupaten tetangga melewati jalan Pramuka kalau tidak salah ini. Tapi pelan-pelan, walaupun di saya merasa pegel ya, sakit itu sudah pijat, tapi sakitnya itu masih terasa di kaki pada saat kami melakukan perjalanan. Kurang lebih beberapa ya 15-20 menit kami sampai di pertigaan Sokaraja. Inilah di pertigaan Sokaraja sebagai tempat ikon penjualan ketuk Sokaraja. Tapi kami kebablasan sehingga kami harus muter lagi. Sebenarnya ada jalur atau jalan dekat pertigaan ke sisi sebelah utara. Kurang lebih perjalanan dari pertigaan sekitar ya 2 kilo kurang. Ya inilah resiko touring teman-teman. Yang mungkin suka touring juga harus hati-hati. Minimal safety-nya tubuh itu juga harus baik, harus kuat. Ya masa nasib lainnya nanti kita serahkan pada yang kuasa saja ya. Kita itu sudah berdoa, berusaha, ikhtiar supaya diberikan keselamatan. Dan kita nikmati karena semua permasalahan pasti ada solusinya. Dengan pelan-pelan saya menuju ke bengkel yang jadi apa saran dari Kawasaki Purwokerto untuk memperbaiki stang, step, dan juga yang lain barangkali ada yang bermasalah di motor saya. Ya alhamdulillah saya juga masih diparingi keselamatan ya, kesehatan. Ya luka lecet itu ya mesti itu sudah resiko. Nah, ini alhamdulillah kita masih bisa sehat selamat. Inilah depan bengkel yang kita tuju. Mari kita ikuti teman-teman untuk bengkel ini. Semoga bisa memberi amal nanti pada teman yang memperbaiki di area ini. Monggo. Pres nih pak, pres setang saged. Ini agak uwe loh. Apa namanya? Kalau ini sore step emang dan anu rubuh. Aku dikabarin nang wong Kawasaki kon hari ngene.
gua. Iya lo kene mandan nekuk. Anu rubuh mau sih, terus nge step dia juga mandan. Ini bengkong ya sih di kae. Ya ini akhirnya kita di Sokaraja ya, di CP Press, untuk ternyata tidak hanya stangnya yang kena, step juga tadi udah agak bengkong, dan ini katanya rejawalnya sedikit kena. Ya dah, resikonya untuk touring motornya harus diperbaiki dulu sampai sempurna. Ya kita copoti dulu teman-teman untuk cek rajawalinya. Informasinya katanya kena, ya udah kita perbaiki saja dulu. Oke teman-teman, ternyata kerusakannya itu di samping stepnya, stang dan juga rajawali, ini adalah proses untuk press supaya seimbang lagi. Ya bagaimana lagi, karena memang prosesnya harus seperti itu, ya kita ikuti saja. Ini adalah bengkel di Purbalingga teman-teman, di Ketum Taraja ya, kurang lebih 2 kilo untuk masuk ke dari pertigaan Sokaraja menuju tadi sebelah utara. Prosesi press-nya juga sudah modern. Dan inilah kondisi terakhir pemasangan dengan biaya Rp15.000 di bengkel pertama kerusakan, Rp85.000 itu di bengkel Kawasaki, dan ini Rp200.000 di bengkel press body. Inilah kondisi touring kita untuk season ini, dan Rp150.000 biaya dari bis itu hanya untuk pijet dan kurir untuk pijetnya. Sehingga ya inilah resiko touring, semoga bisa memberi inspirasi dan informasi yang positif untuk teman-teman. Terima kasih, matur nuwun. Monggo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.